ciptaan cipta sendiri atau ciptaan orang? Tapi tahapannya udah sejauh mana maksudnya? Tahapannya udah sejauh mana maksudnya udah produk sejauh mana? Oh, itu udah tahapan. Jadi tunggu aja kalau itu. Tapi boleh ceritakan sedikit apa sih temanya atau ceritain sedikit aja? Tunggu aja, secepatnya. Kalau nyanyi sendiri emang pengen atau seperti apa sih? Nyanyi itu emang udah hobi sih, terus emang suka musik juga. Lebih sukanya musik-musik apa? Kalau aku sendiri dengerin apa aja sih sebenarnya, jadi pop aku dengerin, jazz aku dengerin, yang lain juga aku dengerin. Gak ada yang spesifik apa yang aku suka banget. Boleh tahu nggak musisi Indonesia barangkali penyanyi yang menginspirasi kamu? Banyak sih. Apa tuh kalau boleh? Ada Lexa. Oke. Terus aku juga suka banget sama Gigi Band. Masih banyak lagi. Mungkin arahnya kamu mau kemana sih, yang penyanyi pop, jazz, atau apa? Kalau itu nanti kita ini rahasia banget. Nanti kita kasih bocoran nih. Ben, sekarang udah single kedua? Iya, tahun ini lah. Tahun ini. Sebelumnya? Single pertama dong, Mas. Lagunya apa kalau boleh tahu? Judulnya Heartbeat. Kalau single kedua juga ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Nanti aja deh kalau selain nyanyi bisa main alat musik atau gitar gitu? Bisa gitar sedikit, bukan yang profesional banget. Ya itu menunjang untuk berkarya dalam sisi musik gak sih? Untuk inspirasi bikin lagu, aransemen sendiri? Kalau bikin lagu aku masih belajar, jadi mungkin kita masih akan mendengarkan lagu ciptaanku sendiri di dalam 1 tahun ke depan ya sepertinya, supaya lebih matang gitu.